yang selama setahun itu berdasarkan dengan CEK ini. Jadi tidak lagi buta untuk langsung ini tidak ada. Yang itu yang menjadi dasar untuk menandatangani SKP. Aplikasi CEK ini buat kita. Ya, sebelum kita masuk ada sedikit aja mukadimah ya. Kenapa sih kita perlu aplikasi yang namanya CEK? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kementerian Agama itu sempat akan dihentikan tunjangan kinerjanya. Kenapa? Kira-kira? Karena kita tidak bisa membuktikan, tidak ada parameter bahwa kita itu setiap hari datang dan bekerja. Karena sama, Pak, antara PNS yang bekerja dengan PNS yang tidak bekerja kan sama. Bermula dari situ sebenarnya ini CEK ini bersifat nanti keadilannya. Siapa yang punya kinerja, kinerja yang bagus, full, mudah-mudahan akan dibayar oleh negara ya sesuai dengan porsinya. Gitu. Ya kita masuk aja ya. CEK itu sistem informasi kinerja elektronik aparatur sipil negara ya Pak Bu. Ini kewajiban individual Pak Bu. Semua harus isi. Semua harus bisa, semua harus isi. Jadi kalau kita hanya pegawai dan pasangan, tugas kita cuma satu, isi.